Oke, okay, teman-teman, kita sudah masuk lagi di gamenya. Kalau misalnya kita game over lagi, teman-teman, untuk game ini kita akhiri dulu ya untuk gameplaynya ya. Nanti saya akan mempelajari lagi tentang game ini ya, teman-teman. Karena ternyata cukup sulit juga, teman-teman. Saya juga belum terlalu paham ya pergerakannya juga si itu juga. Tapi saya sudah beberapa yang sudah saya tahu. Oke, okay, kita lanjut aja langsung. Ini kita ikatkan. Lalu ini ya. Yang penting di sini kita sudah tahu ya, teman-teman ya. Apa yang kita ambil? Nah, ini ketapel kita ambil. Kita turun ke bawah. Set. Kayaknya ini tembak aja nggak sih? Sini kamu ya. Tembak lagi. Nah. Kita gerak cepat aja. Saya sudah mulai terbiasa ya. Kali ini. Semoga saja kita menang ya. Hey. Tutup. Tutup. Oke, stall, stall, mana stall? Nice, nice. Hampir, hampir. Di stall ini ada bensin, teman-teman ya. Di stall ada bensin. Oh no, baru mulai dia sudah muncul. Gocek, gocek. Ih, oh bensinnya di situ. Random ya. Oke, oke, tempatnya random, tempatnya random. Sini kamu ya. Kamu pikir kamu. Ambil, ambil. Mana dia? Tutup, tutup. Karena sangat berbahaya orang itu. Tawa lagi. Coba kita ke kafetaria coba ya, teman-teman ya. Ada item apa di sini di kafe? Oke. Loh. Ketapel kita mana? Ketapel kita mana? Loh, loh, loh. Ketapel kita mana, teman-teman? Sebentar, ke neckboard dulu. Tidak bisa kembali ke neckboard. You harus mencari kunci kurungan. Aduh, aduh. Aduh, belum terbiasa juga saya main di emulator. Apa di stall ya temen-temennya? Coba ya. Apa terjatuh di stall? Itu kita. Aduh, kita mandir-mandir. Padahal tadi udah saya lempar loh ke sini. Bertanya temanku, walaupun saya tidak tahu namamu siapa. Cari aja deh. Gimana ya? Oh no. Tuh teman-teman. Oh no. Ketapel kita hilang, gimana cara bukanya itu nanti? Ya deh, deh. Cepetan, cepetan, cepetan. What? Oh no. Oh no. Oh no. Kafetaria, kafetaria. Oke, ini dia. Kita sudah sampai. Karena kita sudah tahu tempat petrol ini di mana kan, di itu, jadi nggak perlu dibawa. Astaga, cepetan, cepetan. Oh no. Bisa, bisa lihat sini nggak? Oh bisa, bisa. Cepetan, cepetan, cepetan. Di sini ada apa? Aduh, ini apa lagi? Raider harus cari ID. Oke. Harus cepat-cepat buka sih. Oh, ini tempat sembunyi ya. Nggak bisa. Aduh, aduh, kita panik, teman-teman. Forward apa deh? The next one will be Jessica. Bagian selanjutnya adalah Jessica. Oh no, tutup. Register, nggak bisa dibuka.
Aduh, kita benar-benar buta ya. Card Rider nggak bisa. Nggak ada yang bisa diambil, teman-teman. Really? Serius? Tup. Ada apa di sini? Nggak ada yang bisa diambil. What? Oh no. Ya. Yeah. Sebuah puzzle. Bin, bin. Oh, bisa diinterak. Oh, tidak menemukan yang menarik. Oke, okay, berarti kotak sampahnya pada di periksa-periksain ya. Bunyi dulu, teman-teman. Duduk. Dia di situ. Bin. Cepetan, cepetan, cepetan. Tidak menemukan yang menarik. Pintu tutup deh. Oh, berarti kita periksa kotak sampahnya. Buka, buka, cepetan, cepetan, cepetan. Yupu. Kok tidak menemukannya menarik? Astaga. Ini apa ini? Oh, cepetan dong, please. Ah, apa ini? Oh no. Aduh. Aduh. La 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 la. Oh, dapat, dapat. Aduh. Kita harus nonton iklan lagi. Kita lanjut lagi ronde kedua. Ditaruh di kulkas. Oke, di sini kita sudah tahu ya cara membukanya, teman-teman. Ini untuk apa juga ini? Insulin tape. Ambil juga. Oh, maksudnya kadang keluar-keluar ke sini loh. Dia tuh ada di kiri sini, teman. Kalau kita buka takutnya ciluba nanti. Mana dia? Oh no. Itu dia di depan ya. Jangan masuk, please. Kadang tombolnya juga nyangkut, teman-teman. Loh, tidur dia. Bisa tidur ya? Dia bisa tidur juga, teman-teman. What? Ngorok lagi. Loh. Tombolnya, alat kita hilang loh, teman-teman. Ini kita ambil. Oke, sebentar. Kita ke kafetaria aja. Mumpung dia lagi tidur. Setelah itu kita coba. Oh, dia di situ. Dia ngendok ceritanya. Tunggu, kita tunggu aja. Oke, sepertinya dia keluar. Oh, dia ngecek itu dulu. Loh. Mana kacanya? Ayolah, keluar kamu. Hei. Kita lihat dulu pergerakan dia, teman-teman. Wow, dia kesal nggak tuh? Oh no.
kita pancing naik, nice. Tutup dulu gak sih temen-temen? Car register? Maksudnya apa lagi nih? Kesini kah? Coba ya, bener gak? Rider 4857. Waduh, kita nggak tahu ini taruh di mana juga ini teman-teman. Mana dia? Oke, di situ. Orang menyebalkan itu sambil nyanyi dia. Ini nggak bisa. 4857 itu di mana gitu loh. Di situ. Oh, enggak. Oh no. Bisa kah? Oh, bisa. Oke, sini kamu, sini. Kayaknya pintu sebelah deh. Cepetan. Coba ya. Apakah benar ini? Oh no. Ini? You can access from site. Lalu ini untuk apa, teman-teman? Astaga, orang menyebalkan ini. Ini. Kejar saya. Lempar dulu. Kita tutup, set. Memperlambat gerakan dia, teman-teman, set. Buka. Ada koin di sini, ambil. Nice. Cepetan. Ayo. Hati-hati. Dia mau kemana itu? Ini koin kita belum tahu gunanya apa, teman-teman. Sini. Sini. Harus dipancing dia ini. Sangat menyebalkan juga orang ini lama-lama. Sini kamu nyerot. Maju sini. Hei. Kok nyangkut? Tutup, teman-teman. Tutup. Astaga, kenapa ini? Cepetan. Kita ke... Astaga. Oh no. Aduh. Kita ketangkep lagi, teman-teman. Dapetin cashback Traveloka Points hingga 888.000. Kita lanjut lagi ya. Kemungkinan besar ini darah terakhir kita, teman-teman. Aduh, ketangkep terus kita. Noob sekali si Aan ini. Pasti bal. Oh, ini kayaknya bisa dilempar juga nih. Oh iya, bisa kayaknya, teman-teman. Pasti bal. Sini kamu ya. Dia ada di situ. Apa kesini lemparnya? Oh iya dong. Waduh, depan muka nggak tuh? Oke. Jangan bilang kita turun langsung ditangkap. Dia agak tricky loh, teman-teman, tombolnya itu. Makanya saya itu nggak terbiasa. Ke playground lagi.
karena kita sudah dapat koin kan, koinnya itu tentu apa teman-teman di sini. Yang penting kita buka dulu koinnya. Nah ini dia. Register kode. Yang penting koin ini kita pakai dulu untuk apa? Kita belum tahu juga pasti teman-teman. Oh no. Ya di situ. Nah di sini kan. Ini apa ini? Masukin. Lup. Ada apa? Dapat apa? Pencet. Yuk aktif. Apa itu? Senjata. Oh, pistol. Dapat lagi. Oke ya. Kita tidak takut. Sini kamu rot. Di sini kita cari-cari dulu teman-teman ada apa aja di sekitar sini. Dia kocak sih. Kita gocek aja ya teman-teman. Loh, kok tahu dia? Satu menit. One hit loh teman-teman. Excuse me. Satu menit. Oh, ternyata pakai tembakan juga bisa. Ini apa? Ini. Gimana kalau kita tarik semua di ininya, tuasnya? Coba lagi ya. Masih penasaran. Taruh dulu nggak sih? Setelah, nah gitu. Coba kita taruh ke kiri. Habis itu ini ya. Gak bisa. Ini. Hah? Oh bisa. Kita lanjut lagi teman-teman. Akhirnya terbuka. Rupanya ini dong astaga tuasnya. Mana dia? Kita punya pistol sakti ya. Nunduk kah? Nunduk kayaknya. Di sini apa yang bisa kita koleksi teman-teman? Ketahuan dia itu loh. Apa yang bisa dikoleksi di sini? Mana dia? Astaga itu dia. Tembak. Kaboom. Oke. Hah? Tadi apa ya? Di sini ada apa teman-teman? Gak nemu apa-apa loh. Kunci. Gak ada. Oke. Tuh. Ada sebuah puzzle, gerangan puzzle. Sebentar ya. Hey, kamu tidur kan? Jangan bangun dulu ya. Apa yang dicari teman-teman di sini? Saya nggak nemu apa-apa. Sebuah... Pasti ada item loh. Tapi kita nggak nemu. Oh, ini nih. Ini apa? Keluar jaket terus. Oh no. Astaga. Kok gak ada musik ya? Hei, nyangkut. Tawa lagi dia. Sini kamu ya. Nice. Tadi apa ya? Piski. Ini kunci mana ini? Kita dapat kunci pagi dulu. Set, sayonara. 1 menit sih. Tapi pistol itu sebenarnya masih berguna, teman-teman. Kita gerak lagi aja. Ini tutup ya. Tutup, set. Coba kita pergi ke parkiran ya, karena kita belum kan ke parkiran. Tapi sudah, playground sudah. Pasti ada hubungannya nih.
Next stop parking. Oke. Apakah dengan sebuah kunci juga kita bisa buka ya, teman-teman ya? Coba ya. Penasaran. Oh, nggak bisa, harus pakai tembakan. Kopi skinnya di mana lagi? Assalamualaikum. Ya jangan lewat sini deh, bahaya deh ya. Coba lewat sini teman-teman, penasaran kita ya. Aduh, ini tricky lah sih deh. Lewat situ tricky teman-teman. Lebih baik kita lewat sini deh. Kayaknya sama jalannya ya, harusnya ya. Apa enggak? Dia di mana sih suaranya? Dia tuh di atas loh lantainya suaranya tuh. Oh, itu dia. Oh, berhasil kita gocek. Oh, tutup di sini, teman-teman. Ini apa ini? Oh bisa. Oke, office boy ya itu ya. Nice. Oke. Apa bisa diambil di sini? Apa yang bisa diambil di sini, teman-teman? Apa ini? Aduh. Siapa lagi tadi ya? Jessica ya kalau nggak salah ya. Ya kan? Paul ID apa siapa ya? Jessica ya? Bentar, teman-teman. Orang tuh di mana sih? Nggak ada kah tempat turun gitu? Ini harus ke cafeteria lagi kita berarti. Tapi sih sebenarnya teman-teman ya. Oh no. Si dia lagi. Harus dipancing ya. Dendam. Sini kamu sini ya. Sini. Lele. Oke, udah. Saatnya kita lari lurus, kita ke kafetaria. Oke. Taruh. Nah, kafetaria mana? Kita sudah punya ID card-nya Jessica ya, kalau nggak salah Jessica ya, teman-teman ya. Setelah itu apa ya, Pak? Apa yang harus dilakukan di sini? Mana tuh? Hula. Oh, dia di dalam kayaknya. Ini kayaknya bisa deh. Nah. Bisa, teman-teman. Wow. Ya itu kenapa sih? Di bawah itu ada sesuatu. Turunnya kayak mana? Oh, gitu. Di sini ada apa? Ini bisa dibuka? Ini? Aduh, benar-benar buta map ya. Cafeteria, storage K 235. Sebentar. Hei. 235. Tutup lagi, teman. Kalau nggak salah tadi di parkiran ada nomor-nomor gitu loh, saya lihat. Ya nggak sih? Coba ya.
Tapi udah mulai ini sih teman-teman saya, udah mulai paham ya mekanismenya ya. Nih ya. Coba dulu deh. Nah, tuh kan bener kan? Ada nomor dia. 235 di mana ya? Oh, ini jackpot. Apa di sini? Clear. Oh, ini ya. Mana dia? Dapat, dapat, dapat. Nice. Ini kalau nggak salah untuk di playground. Oke, ayo saya telepon teman-teman. Halo, yuk. Oke, teman-teman, saya sudah kembali ya. Sorry banget tadi soalnya saya jemput ayo saya dulu ya, teman-teman ya. Dan di depan juga ada acara kondangan juga, jadi dimaklumi teman-teman ya. Kalau suaranya berisik, dia masuk ke mic, dimaklumin aja ya. Karena kita sebagai tetangga itu harus saling pengertian ya, teman-teman ya. Nggak boleh kita itu kesal ataupun gimana ya. Kalau tetangga senang, kita juga harus senang, teman-teman. Langsung saja kita mulai lagi ya. Oh, sebentar, benerin mic dulu. Set. Tadi kita ngambil apa ya? Ngambil tang ya, kalau nggak salah ya. Ya kan? Oh iya, tang. Di mana dia? Jilbab. Kalau nggak salah tangnya untuk sini ya, teman-teman. Dan pistol kita ambil nggak sih? Kayaknya harus diambil deh. Ini ya. Loh, loh, loh. Bukan, teman-teman. Bukan di sini. Lalu di mana? Lalu di mana ini? Kok saya bingung? Ini tang untuk di mana lagi? Oh no. Itu dia. Kita gocek dia. Sini kamu, sini. Oke, oke, roadnya ngejar kita. Nice toh. Mantap. Kira-kira ada apa teman-teman di sini? Apakah ada sesuatu yang bisa kita ambil? Tapi harusnya enggak sih. Eh, nyangkut-nyangkut. Apa ya teman-temannya? Oh, coba dulu deh pistol deh. Ambil ya. Terus kita ambil. Point ball. Kita keliling lagi areanya. Fix, memang nggak ada ya. Fix. Oke, kita sudah dapat pistolnya. Kita bergerak lagi. Di mana dia? Mana ya? Kita nggak ketemu dia loh. Oke. Oh, itu dia. Tinggal pintu yang seberang situ, teman-teman. Tapi gimana caranya gitu loh. Assalamualaikum, Mamang. Numpang lewat. Oh, cepat aja. Tuh. Oh no. Harus nunggu. Aman. Ke parkiran lagi coba. Aduh, kita benar-benar muter-muter simulator, teman-teman ya. Oke. Ini harus bisa ditembak kan? Coba ya tembak ya. Tembak, kita tembak lagi. Nah, bisa juga. Tapi di it seem not full. Oke. Lock. Ada apa yang bisa kita buka kah? Oh, nggak ada bisa diambil. Oh,
Aduh, kita benar-benar buta mah benar di sini. Aduh, Rod. Orang ini menyebalkan juga ya. Oke, di situ dia. Kayaknya memang dua deh, teman-teman. Tinggal dua lokasi deh. Cafetaria inilah tempat kita satu-satunya. Parking sudah. Kayaknya kita cari sesuatu di cafetaria ini, tapi apa gitu? Mana dia? Oh no! Kaboom! Oke, next one. Oh no, saya udah kayak mentok banget loh, teman-teman. Gak ketemu apa-apa masalahnya. Sebentar, coba kita lihat panjalnya kali ya. Ini lokasinya di mana lagi? Oh no. Tunggu. Jangan. Kaboom. Oke, sudah sih teman-teman itu. Aduh. Anop sekali mencet tombol-tombolnya. Sorry banget teman. Mana tadi? Tadi udah kita nonton tuh. The item 14. Sekitar sini kah? Tuh kan teman-teman, bener sekitaran sini. Ini yang kita cari untuk buka di itu. Sebentar. Di mana dia? Sekitaran sini. Di mana? Astaga ini. Mana tahu kita. Jangan bangun dulu ya. Kita pergi ke playground akhirnya, teman-teman. Mau nggak mau ya, kita harus lihat iklan, teman-teman. Untuk kita bisa dapat kemampuan yang namanya itu radar, teman-teman ya. Gimana dia? Nah, ini untuk di sini. Set. Setelah itu... Ini ya, berarti ya. Nah, bisa. Tinggal nyari minyak itu, teman-teman ya. Tinggal nyari si oli ya. Atau minyak lah gitu ya. Kayaknya minyak sih itu. Dia di situ sih. Coba kita bawa petrol kali ya. Karena kita nggak nemu apa-apa sih tempat-tempat. Harusnya kita cari tempat isi kan. Soalnya di tempat-tempat di sebelumnya tadi kita nggak ketemu teman-teman tempat isi bensin ya. Coba aja di sini, siapa tahu kita ketemu. Oh no, saya udah main ini kayaknya udah sejam deh kayaknya. Pertama kali main teman-teman, maklum ya. Nah itu dia tempat isi bensinnya. Berarti kita sudah bisa pakai mobil go-kartnya ya. Oke, sudah mulai ngerti saya. You have file petrol can. Udah penuh. Kayaknya ini nggak butuh lagi kayaknya ya. Harus kita terbiasa juga untuk gamenya ya, teman-teman. Sama dia di mana? Nyawa kita juga sisa satu sebenarnya ini. Ke sini kita. Ke parkiran. Next one. Oke, lalu jangan bilang dia ada di sekitaran sini. Kita isi. Cepetan. Mon ya, mon itu bisa dikendarain teman-teman artinya. Nah. Lah, tapi ini untuk apa?
Sebentar. Coba kita bawa tangki, tangki, tangki. Kode juga. 4859 ya kalau nggak salah ya, 4859. Ini teman-teman kita belum tahu. 4859 ingetin kan kodenya. Sebentar, kalau kita turun, oh ke bawah tangnya. Oke, oke. 4859 ya. Wow, wow. Oh no, kok sulit yang ngendalinnya ya? Si itunya bisa ditabrak nggak? Si tukang es krim ya. Eh, lo. Sebentar kita cari tukang es krim ya. Di mana dia? Hei, di mana kamu? Oke, ini apa ya temen-temen? Oh, bisa ditabrakin dong. Coba sih penasaran saya, mana dia ya? Di mana dia temen-temen? Turun dulu. Ini apa? Bisa nggak kesini? Oh, bisa. Dor? Oh, bisa. Apa ini? Apa ini? Ini? Apakah ini? Oh no! Turun! Apa ini? Road diary? Oh, jangan bilang dia bisa turun. Jangan bilang dia bisa turun. Enggak ya. Ini apa? Sebentar. Kunci kurungan. Apa kita tamat, teman-teman? Oke, akhirnya. Door sih. Apa ini? Akhirnya mesin sudah siap. Aku tidak bisa menunggu bahan rahasianya lagi, kata dia, untuk mendapatkan bahan rahasianya lagi. Itu sangat susah. Aku tahu aku bisa, kata dia. Catatan ini tidak benar-benar selesai, kata dia. Tapi segalanya aku mengkoleksi. Oke. Beruntungnya aku di pan ini tempatnya besar ya teman-teman. Sekarang aku akan membuat tes dengan tesnya itu melalui manusia teman-teman. Laki-laki yang gendut ya akan lebih baik teman-teman. Maksudnya laboratoriumnya seperti tikus. Mereka juga oke. Mereka hampir disgust ya. Menjijikan. Oke. Dia di sini nih intinya itu mencari bahan rahasia, teman-teman ya. Untungnya es krim menjual cepat ya. Jadi aku bisa tinggal. Oke. Di berbagai tempat ya tanpa kesulitan. Aku butuh membuat special es krim ayahku, mengembalikan lagi ya teman-teman, dan mendapatkan kembali. Aku yakin aku membutuhkan waktu yang lebih ya. Aku berpikir aku akan dapatkannya ya. Seminggu lebih aku memulai menjual es krim spesial pertamaku ya, dan hari. Oke, sesudahnya seperti biasa di jalanan aku bertemu dengan beberapa anak, kata dia. Aku sangat terkejut. Kapan tahu mereka semua terobsesi ya teman-teman. Sesudah itu es krim pertamaku, oke, semuanya menjadi anak-anak itu menjadi gendut teman-teman. Jika aku bisa dengan benar, oke, menambahkan bahan rahasia, mungkin es krim keduaku bisa membuat mereka meringsoi. What? Itu perbedaannya dengan yang dewasa ya. Tapi kau butuh bahan yang lebih ya untuk membuat bahan rahasianya. Untuk melayakannya aku pergi ke toko di sekitaran komik, di sekitaran buku komik ya teman-teman ya, penjualan buku komik, dan membeli sesuatu edisi spesial. Oke. Hari di mana hari aku mulai mencoba. Oke, mengawali teror enak ya teman-teman. Delicious, segalanya siap. Aku akan pergi ke jalanan
di mana Daniel G Life dan dia memberikan aku kekuatan spesial, dan dia akan dia memberikan aku satu-satunya es krim super spesial. Bagaimana bisa dia aku menambahkan beberapa bahan rahasia untuk menyesuaikan dia ya tentunya. Jadi tinggal di dunia ini dengan 2 jam. Matless ya, lebih dari aku akan Avenger. Aku pahlawan, aku hero, the ice cream pembuat ice cream maker ya. Dan sorry banget untuk bahasa Inggris saya agak belibet ya teman-teman. Tapi kalau saya simpulkan sebenarnya begini ya. Jadi intinya si Rod ini membuat es krim teman-temannya. Awalnya es krimnya itu, resepnya itu malah membuat anak-anak yang beli es krim dia itu menjadi gemuk teman-temannya. Sedangkan si Rod ini ingin membuat lagi bahan kedua, bahan rahasianya untuk membuat mereka meningsoy ya gitu ya teman-temannya, untuk bahannya ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai lagi. Makanya anak yang diculik sama Rod itu gemuk itu karena makan es krimnya dari si Rod teman-temannya. Kemungkinan besar ya. Oh, nggak bisa. Vader. Tangga. Harusnya ini kita tinggal datang ke tempat si gendut itu ya, teman kita yang gendut itu. Jadi di mana? Lulu, nyangkut. Nyangkut, teman-teman. Penasaran sih, tabrak dulu nggak sih? Di mana dia? Kita cari ya, coba ya. Sebelum kita menyelamatkan teman kita tabrak dulu dia. Apakah ini kemenangan kita dalam game es krim? Aduh, sulit. Di mana dia? Kita nggak ketemu teman. Di mana dia? Aduh. Gila, kita pakai mobil dia nggak ada loh, hilang loh. Jalan bumi. Nah itu dia coba ya. Oh bisa. Oke. Saatnya kita datang ke tempat teman kita. Ini. Oke, kuncinya. Bisa kali buka? Harusnya bisa ya kunci kurungan nih. Oke, kita harus ke ini ya. Ke rumah ini ya, tentang neighborhood ya. Baru bisa membuka kuncinya katanya. Oke. Oh bisa. Kita buka teman-teman kuncinya. Oke, lalu apakah dia lompat? Oke, lompat beneran dong. Lalu lah, kitanya ikut lompat gak? Oh, lompat juga teman-teman. Oke, dikasih apa itu? Blender. Untuk apa blender? Game complete. Selanjutnya kau bisa. Oke. Selesai kah? Really? Cuma satu ending kah teman-teman? Oke, teman-teman, untuk game es krim pertama ya ini ya. Kita berhasil menamatkannya ya teman-temannya melalui gameplay pertama ya teman-temannya. Walaupun di gameplay pertama tadi kita meningsoy kan, tapi di ininya di gameplay berikutnya kita berhasil menamatkannya ya teman-teman. Padahal kalau kita ketangkap sekali lagi kita bakal gagal lagi teman-teman untuk memainkan es krim ini ya. Dan saya juga sudah mulai mengerti untuk gameplaynya, dan saya bisa bilang walaupun saya main di normal cukup sulit teman-teman untuk gamenya. Saya akui ya, karena saya kurang pandai juga teman-teman dalam bermain game seperti ini ya, mencetakkan puzzle-puzzle begitu, saya kurang pandai. Kalau misalnya puzzle itu ada sekitaran, nggak pindah tempat-tempat gitu, sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Yang bikin sulit itu puzzle-nya itu adalah kita mencari item itu nggak tahu tempatnya di mana, teman-teman. Itu yang bikin sulit dan memakan waktu yang lama ya. Dan kemungkinan besar saya mainnya ini sejam, teman-teman. Dan ya itu dia pemainan dari es krimnya. Inti ceritanya juga menarik ya, yang di mana si es krim ini, pemilik es krim ini yang bernama Rod ya namanya itu. Dia ini teman-teman ingin membuat resep rahasia ya. Nah tujuannya itu agar apa teman-teman ya. Nah resepnya itu sebenarnya awal dia mulanya itu dia buat itu teman-teman. Banyak anak-anak yang tiba-tiba mengelilingi dia ini ya. Dan membeli es krim dia ini.
Tetapi anak-anak yang membeli es krim dia itu malah menjadi gendut, teman-teman, atau gemuk ya, setelah memakan es krim dia ini. Nah, setelah itu dia ingin mencoba mencari lagi, teman-teman, bahan rahasia kedua ya. Yang kali ini sebenarnya dia ingin membuat anak-anak itu meningsoy, teman-teman ya, melalui resep rahasia keduanya itu. Nah, caranya itu, katanya itu, resepnya itu membutuhkan objeknya itu adalah manusia, teman-teman ya. Manusia itu ya, anak-anak yang gemuk itu, teman-teman ya. Entah seperti apa, saya juga kurang tahu. Tapi kalau misalnya saya salah mengartikan bahasa Inggrisnya tadi, teman-teman, soal cerita es krim ini, kalian bisa kasih tahu aja di komentar, teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Dan mohon dimaklumi juga ya, bahasa Inggrisnya Aan itu sebenarnya terbatas, teman-teman. Sepatah-patah ngerti, sepatah-patah kayak kurang. Tapi sebenarnya dia tahu, Aan itu tahu, tapi menyampaikannya itu loh, teman-teman, yang agak belibet lah gitu ya. Untuk gameplaynya di Play Store, seru ya gamenya ya. Dan sebenarnya saya kaget juga ya saat saya cari di Play Store itu, game es krim ini sangat banyak, teman-teman. Udah kayak Resident Evil dia, sampai ke berapa? Ke-7 kalau nggak ke-8 kalau nggak salah ya. Dan saya bakal lihat juga nanti apa saya bakal mainkan juga untuk es krim kedua dan berikut-berikutnya ya. Kalau misalnya kalian suka juga dengan gameplay game seperti ini ya, teman-teman, game yang termasuk horror ini, kalian bisa bantu saya subscribe channel saya Argon SM, tinggalkan komentar di bawah dan tentunya like ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya dan terima kasih banyak. Dan saya minta maaf sekali lagi, teman-teman, kalau saya noob mainnya dan banyak muter-muter ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Kita akan ketemu lagi di next video ya. Bye-bye, terima kasih banyak yang sudah menonton, teman-teman. Terima kasih banyak.